Yaesu FT2900 ini tidak ada suara sama sekali. Dipukas coil tidak ada suara. Coba pakai extra speaker. Potensionya rusak, kalau pakai ekstra keluar ya audionya. Berarti rusaknya sudah jelas ya. Ini mungkin speakernya putus dan potensio volume memang sudah macet. Nanti kita cek semua apakah ada masalah yang lain atau tidak, hanya sekedar ini saja. Pantas nggak bunyi, speakernya sudah tidak ada. Kita cek dulu potensionya ya. Siapa tahu dengan hanya disemprot sama kontak cleaner bisa normal kembali. Kalau diukur bagus sih. Cuman pas diputar nih ada yang macet. Jadi si potensinya itu nggak lancar, harus pakai tenaga gitu. Kayak ada yang ngeganjal. Mungkin di dalam potensinya udah ada yang patah. Waduh, gempa bumi. Nggak cuma bersanda, bukan gempa bumi. Kameranya kesenggol. Yuk kita lanjut lagi bongkar potensio. Terima kasih banyak ya telah subscribe pada channel W Elektronik. Buat warga Indonesia dan tentu yang di luar negeri, pokoknya pada semua sobat W Elektronik di seluruh dunia, terima kasih banyak telah subscribe pada channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu disehatkan. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal kita copot aja nih potensionya. Pergantian potensio sudah selesai, tinggal kita kencengin, kita baut CPU-nya, tinggal buka mesin ya sudah ini, sambil pasang speaker baru karena speakernya nggak ada, dan ngecek yang lain-lainnya. Mudah-mudahan yang lainnya normal ya, nggak ada yang rusak.
terutama hanya sekedar nutup program mukul. Berarti untuk ikom 2000 ya. Iya, Wak, baru on di Jogdianto, acara naon, Wak? Ganti rekaman dia pemberan si Ganam. Kamu ke bos di Cimahi ganti. Salam betul Cimahi. Salam ke teh Alinnya. Gitu, cing sehat baik keluarga di sana semuanya, Roger. Dikan, Wan, ngelitikan Wan, Patrick. Ngelitikan, oh iya, ada di low ini mah, di low. Di low ganti. Oh, modulasinya, ngeteh sinyal. Saya ucapkan banyak terima kasih telah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.